Hai semua, kembali lagi kita ke video yang seterusnya. Jadi topik untuk video kali ni, kita nak discuss tentang sizing gitar akustik. Jadi kita nak kenal pasti apa yang memberikan perbezaan terhadap sizing-sizing gitar ni. Tapi untuk video kali ni, kita nak fokus pada brand Tanglewood. Jadi kat Tanglewood ni, brand Tanglewood ni dia ada beberapa sizing gitar lah, jenis sizing gitar. Dan ada beberapa daripada sizing gitar tu sebenarnya dia mengikut kepada gitar-gitar brand yang lain yang terkemuka seperti Martin, Taylor dan juga Gibson. Jadi ketiga-tiga brand ni adalah antara brand-brand yang lama lah, yang dah senior. Dan basically diorang reference balik pada body-body gitar tu. Sama juga macam gitar-gitar elektrik. Gitar elektrik pun ada Stratocaster, ada Telecaster, ada Les Paul punya shape. So banyak brand-brand lain pun ikut based on model-model tu. Jadi apa yang memberikan perbezaan ketara dengan sizing-sizing gitar ni? Yang pertama adalah daripada segi tone dan dia punya loudness. Jadi sebagai contoh, kalau kita petik gitar tu, gitar akustik tu, volume dan sound yang diprojek tu bergantung kepada sizing gitar tersebut. Tapi jangan salah sangka, setiap sizing-sizing ni dia ada memberikan peranan dia masing-masing dan kesesuaian mengikut player. Jadi kalau anda ada yang nak cari gitar-gitar baru dan tak tahu sizing apa yang sesuai, boleh tengok video ni. Okey, kita start dengan sizing gitar pertama. Kita akan mulakan daripada yang kecil ke besar. Jadi yang pertama sekali adalah travel size gitar. Jadi travel size gitar ni, dia punya kelebihan saya boleh cakap adalah sizing dia sendirilah. Jadi dia sangat sesuai untuk travelling musician yang selalu nak bawa keluar gitar dia dan tak nak bawa gitar yang besar-besar gabak tu. Dan kita nakkan satu lagi, dia punya daripada segi keselesaan bagi player-player yang baru nak start berjinak untuk main gitar akustik. Jadi bila kita main gitar akustik ni, bila gitar tu kecil dan naik dia pendek, tension untuk string tu kurang berbanding dengan gitar yang lebih besar. Jadi kat situ kita boleh rasakan lah, kalau kita pegang chords ke, kalau kita pegang notes, kita main lines ke, dia punya tension tu tak berapa kuat lah. Jadi sesuai untuk player-player yang tangan kecil ataupun kanak-kanak ataupun wanita. Jadi basically satu lagi, dia punya scale pun kecil. So jarak-jarak antara fret ni pun mudah untuk dimainkan. Tapi kekurangan dia adalah daripada segi projection dia. Disebabkan dia kecil, sound dia lebih nipis lah kalau kita nak bandingkan daripada gitar yang lebih besar. Tapi apa yang saya suka, kalau saya suka gitar sizing kecil ni, travel size gitar ni, adalah dia punya compact size tu dia memudahkan lagi. Lagi macam kalau saya tiba-tiba macam, ush, macam nak try cari lagu kan. Kita tengah duduk kat atas katil, nakkan gitar yang kecil so kita boleh main dekat atas katil. Kalau kita nak pakai sizing gitar yang besar macam Dreadnought ke Jumbo ke, memang payah lah. So itu salah satu kelebihan. Dia boleh sesuai untuk digunakan untuk kanak-kanak, untuk traveller, untuk wanita dan senang untuk nak praktis dekat mana-mana saja. Okey, untuk sizing yang seterusnya adalah pala sizing. So, gitar jenis pala ni dia sebenarnya ada dekat dalam kategori small bodied gitar. Jadi, dia kecil tapi dia sedikit panjang berbanding dengan travel size gitar body dia. So, dekat situ dia ada kelebihan yang memberikan sound dia lebih besar berbanding dengan travel size gitar. Jadi dia still ada sound body tu dan dia sedikit balance kalau kita nak comparekan dengan travel size gitar. Dan juga gitar ni sesuai untuk player-player yang main lagu macam blues, roots. Jadi sesuai untuk player-player yang badan kecil macam wanita ataupun kanak-kanak, still boleh pakai gitar ni. Dia still considered sebagai gitar yang sizing kecil. Tapi dia memberikan sedikit sound yang lebih punchy berbanding dengan travel size gitar. Jadi kalau kita tengokkan daripada segi bentuk body dia punya shoulder ni sedikit slope.
Kalau kita nak bandingkan dengan gitar-gitar macam orkestra punya shape, dia lebih berbentuk 8, figure 8. So ni dia lebih tirus dekat bahagian atas ini, dan dia punya bawah sedikit besar. Jadi dia memang sangat selesa untuk kita pegang dan main. Dan dia punya scale pun, saya boleh katakan kita rasa macam gitar yang lebih besar. Cuma dia punya body kecil. Jadi dia sesuai juga untuk player-player yang main lagu-lagu seperti folk dan juga indie. Walaupun body dia sedikit kecil, tapi disebabkan body dia panjang, dia still dapat memberikan volume bila kita main gitar ni. Okey, untuk sizing yang seterusnya adalah orchestra size. Jadi sebenarnya gitar-gitar ini yang dulu kalau kita perasan ada yang dipanggil orchestra, ada yang dipanggil auditorium. So, kenapa nama-nama tu dipanggil macam tu adalah disebabkan gitar size orchestra ni diorang digunakan pada zaman dulu dekat pentas-pentas orchestra. Kalau dekat auditorium dia sedikit besar, tu disebab dipanggil auditorium ataupun grand auditorium. Yang lebih badan dia lebih besar dan dapat project kepada penonton-penonton dekat luar sana tanpa menggunakan mic. Tu adalah salah satu sebab kenapa sizing-sizing gitar ni dipanggil sedemikian lah. Jadi untuk gitar orkestra ni, kita boleh katakan dia di antara pertengahan di antara pala gitar size dengan dreadnought size. Jadi dia ada dekat tengah-tengah antara dua tu. Jadi sesuai untuk player-player yang suka finger picking dan juga strumming pun boleh juga. Tapi daripada segi sound, the less bassy berbanding dengan gitar dreadnought. Jadi kita ada dekat tengah-tengah. So sesuailah untuk player yang nakkan sound yang lebih balance macam tu. Dan body dia ni memang classic figure 8 punya shape. So berbentuk 8, dia sedikit lebih kurang macam common jumbo size. Dia memang betul-betul bentuk macam 8. Dan bawah dia ni sedikit besar. Jadi dia lebih selesa kalau kita letak dekat atas kita punya peha. Dia punya kesesaan. Jadi ramai juga player-player yang terkenal gunakan sizing body gitar macam ni. Contoh dia macam Eric Clapton dan juga John Mayer. Mid range dia lebih punchy dan juga untuk dia punya treble tu dia lebih sparkly lah, dia punya highs tu. So memang sesuai untuk player-player yang menggunakan style finger picking. Dan juga sesuai kepada player-player singer-songwriter pun sesuai juga. Mungkin ada setengah daripada player-player tu tak inginkan body yang terlalu besar sangat macam dreadnought ataupun jumbo. Jadi ini adalah option yang sangat sesuai untuk mereka yang nakkan the best of both world lah. Nakkan sound yang lebih trebly juga dan juga sedikit bassy dan tapi tak terlalu bassy. So, orchestra size kita. Okey, untuk sizing gitar ni dia sedikit special sebab Tanglewood keluarkan sizing ni iaitu Super Folk Sizing Akustik Gitar. Jadi Super Folk ni dia sesuai untuk player-player yang lebih ke arah electric gitar dan nak convertkan, nakkan sound akustik tu dan playability
macam kita main dekat electric guitar, korang boleh pilih Superfox acoustic guitar punya sizing lah. Jadi kat sini, dia punya kelebihan adalah dia punya keselesaan tu. Dan juga daripada segi sound, dia memberikan sound yang lebih punchy mids dan juga sparkly highs, lebih kurang macam OM tu. Tapi untuk gitar ni, dia ada cutaway. Jadi sesuai untuk player-player yang nak main banyak lines ataupun nak main leads untuk akustik gitar. Dan satu lagi untuk Superfolk gitar ni, dia punya body ni lebih nipis. Jadi dia punya body ni lebih kurang boleh emulate macam gitar elektrik jugalah. Nipis tapi tak senipis elektrik gitar lah. So maksudnya kita boleh bawa body gitar ni rapat ke badan kita. So dia punya playability, dia punya keselesaan dan juga dia punya tone tu kita boleh dapat dengan menggunakan sizing gitar ni. Tapi bagi saya, gitar ni dia lebih sesuai kepada player-player yang nak cut through dekat dalam band kan. Bila kita dah pasang pickup, kita nak cut, contoh kita nak main line ke, kita dah ada rhythm, nak main line dan nak lebih ketara dan lebih menonjol, memang sangat sesuai bila kita gunakan sizing body gitar ni. Okay, untuk sizing gitar yang seterusnya adalah Grand Auditorium. Jadi Grand Auditorium ni juga sekarang dah lebih popular. Di selain daripada Dreadnought size, Grand Auditorium adalah salah satu lagi option yang popular disebabkan juga sizing dia dan projection yang dikeluarkan. Jadi gitar Grand Auditorium ni, starting point dia, siapa yang start buat sizing ni adalah daripada Taylor. Jadi Taylor lah yang start buat Grand Auditorium ni. Jadi kat situ jugalah dia mula popularkan oleh player-player yang main style-style yang lebih modern, comparekan dengan daripada player-player yang banyak menggunakan Dreadnought. Jadi sizing gitar ni dia lebih kepada antara Dreadnought dengan orchestra size tadi. Kalau macam orchestra tadi daripada Dreadnought ke pala gitar tadi. Tapi yang ini dia duduk dekat tengah-tengah antara Dreadnought dan juga orchestra. Jadi dia lebih sesuai untuk strumming juga kalau kita nak comparekan dengan orchestra punya size, sebabkan dia punya lower body ni lebih besar. Jadi dia dapat project sound tu lebih kuat. Tapi dalam masa yang sama, kita still boleh dapatkan presence yang ada dekat mid range dia tu dan juga sound treble yang lebih sparkling. Okay, kalau kita nak bandingkan dengan sizing untuk Dreadnought, Dreadnought ni lebih terkenal dengan style flat picking. Kalau kita nak comparekan dengan orchestra, orchestra ni lebih sesuai kepada style finger picking. Jadi gitar ni kedua-dua style of playing pun kita boleh achieve dengan menggunakan sizing gitar ni. Jadi sesuai untuk picking punya style dan juga strumming sebabkan sizing dia. Okey, untuk sizing yang seterusnya adalah slope shoulder Dreadnought. Jadi dia sedikit berbeza berbanding dengan common punya Dreadnought size. Dia punya shoulder ni sedikit slope. Sedikit tirus kalau kita nak comparekan dengan standard punya Dreadnought. Jadi dekat situ pun dia juga memberikan kesan terhadap sound juga kalau kita buat comparison. Tapi untuk sizing gitar ni dia lebih terkenal dikenali dengan daripada brand Gibson lah. Jadi Gibson lah yang start buat size body gitar macam ni. Jadi untuk gitar-gitar Dreadnought ni dia lebih sesuai untuk player-player yang banyak main rhythm strumming disebabkan tone yang diberikan tu dan juga dia punya volume yang dia sampaikan. Tapi
bukan saja bagus untuk strumming, untuk picking pun sangat-sangat bagus. Jadi gitar ni ada sebab kenapa sizing-sizing dreadnought ni dia adalah gitar sizing yang paling common dan paling terkenal. Jadi dia sangat-sangat versatile untuk pelbagai jenis player. Tapi dia punya downside dia bagi saya adalah dia punya sizing tu sedikit besar lah kalau kita nak comparekan dengan sizing-sizing yang sebelum ni. Jadi kalau untuk nak practice tu, kita kena ambil kederat lebih sikit lah kalau kita nak practice, dan kita nak kena duduk dalam position yang betul dan selesa kalau kita nak dapatkan playability yang bagus. Jadi kalau daripada segi sound yang dia deliver tu, dia mempunyai sound yang lebih robust sebab dia kuat. Dan juga dia punya low end tu memang powerful. Dia memang bassy kalau kita nak comparekan dengan gitar-gitar yang sebelum ni. Jadi setengah-setengah player sukakan sound-sound yang macam tu. Dia lebih besar dan lebih warm. Jadi sesuai untuk, macam saya cakap tadi, sesuai untuk player-player yang banyak main rhythm juga. Selain daripada tu, slope shoulder ni memberikan sedikit nilai vintage dekat gitar tu lah. Jadi gitar-gitar vintage ni yang biasanya menggunakan style yang macam ni, dia punya slope shoulder ni. So dekat situ pun ada nilai estetik dia jugalah. Salah satu saya rasa kira bonus point jugalah. Jadi biasanya gitar-gitar dreadnought ni banyak digunakan oleh player-player yang main bluegrass dan country style, folk. Jadi starting dia, gitar-gitar ni dimainkan oleh genre-genre yang macam tu. Okey, untuk sizing gitar yang seterusnya adalah dreadnought size gitar. Jadi siapa yang tak tahu sizing gitar ni? Jadi macam saya cakap tadi, dreadnought ni adalah sizing gitar yang paling common dan paling popular among acoustic guitar player. Jadi macam saya cakap tadi, sama juga lebih kurang macam slope shoulder punya dreadnought tu. Dia punya peranan pun lebih kurang, tapi nilai estetik dia sedikit lain. Dia punya shoulder ni tak seslope macam tadilah gitar sebelum ni. Apa yang bagusnya dengan dreadnought size ni adalah dia punya deep low end dan juga dia punya driving untuk rhythm tu. Jadi sesuai untuk strumming dan juga picking. Dua-dua pun boleh. Jadi dreadnought ni dia lebih sesuai kepada player-player playing style dia lebih agresif, nakkan sound yang attacking, banyak attack. So gitar dreadnought ni sesuai untuk player-player yang macam tu, disebabkan dia punya nature dia sangat robust, sound dia sangat robust dan juga dia articulate bila sound tu keluar. Selain daripada tu, kalau kita main line pun dia punya sound tu lebih crisp dan juga dia punya driving rhythm tu sangat-sangat bagus. Untuk sizing yang terakhir adalah sizing jumbo. Jadi jumbo ni adalah gitar yang paling besar kalau kita nak comparekan dengan gitar-gitar yang lain. Dia sedikit besar berbanding dengan dreadnought, tapi shape dia mempunyai figure 8 macam orkestra tu, tapi dia punya bottom tu lebih besar. Jadi daripada situlah dia memberikan sound signature dia yang terkenal tu, iaitu sound yang lebih bassy kalau kita nak comparekan dengan sizing-sizing yang lain. Jadi dia sesuai untuk rhythm player. Jadi player-player yang terkenal seperti Noel Gallagher, Elvis Presley pun main juga gitar ni. Jadi gitar ni dia diterkenalkan oleh brand Gibson. Jadi Gibson lah yang start keluarkan sizing jumbo ni. Tapi kali ni saya nak minta maaf sebab dekat showroom kami tak ada lagi untuk sizing jumbo. InsyaAllah akan ada nanti aman pada masa akan datang. Tapi saya boleh terangkanlah karakteristik untuk jumbo size ni.
Jadi gitar jumbo ni dia lebih sesuai ke arah dia complement band tu. Jadi dia jadi dimainkan peranan rhythm. Jadi player-player yang biasa pakai adalah macam singer-songwriter yang akan main rhythm sambil menyanyi. So dia akan support daripada segi rhythm playing. Kalau kita nak comparekan daripada dengan gitar-gitar yang lain. Jadi dia sedikit tak versatile berbanding-banding dengan lain, tapi peranan dia ada dekat situ dan setengah player sukakan fungsi tu. Tapi kekurangan dia, sizing dia sangat besar lah. Normally siapa yang ada gitar-gitar besar ni, diorang mesti ada gitar-gitar lain yang lebih kecil. Itu saja untuk video kali ni. Itulah dia sizing-sizing gitar yang ada untuk brand Tanglewood. Jadi saya berharap video ni dapat memberi manfaat kepada anda semua. Dia lebih memudahkan lagi anda untuk pilih sizing gitar mengikut playing style anda. Conclusion dia, kalau kecil sizing body dia, dia punya volume dan projection tu lebih kecil berbanding daripada gitar body besar. Jadi mungkin anda player-player macam saya cakap tadi, player-player yang nak mudah bawa pergi travel, boleh pilih travel size gitar ataupun pala gitar. Dan kalau nakkan balance between dekat tengah-tengah tu, maybe boleh ambil orkestra ataupun grand auditorium. Dan nakkan lebih-lebih sound yang lebih bassy dan lebih sesuai untuk rhythm player, mungkin anda boleh ambil dreadnought dan juga jumbo size. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share video ni pada kawan-kawan. Komen apa lagi konten-konten menarik yang anda ingin kami buat. So, bye.